terlibat di sinetron Samudra Cinta. Sampai saat ini, Aiko Van der Beken dan Rangga Ajob masih seringkali berpasangan. Hubungan antara Rangga Ajob dan Aiko tampaknya masih terus berlanjut. Ya, Aiko dan Ajob memang sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi lantaran kemesraan dan romantisme yang ditunjukkan oleh keduanya. Bahkan usai sinetron yang tayang di stasiun televisi SCTV itu berakhir, Rangga Ajob dan Aiko Van der Beken masih sering tampil bersama dan kedapatan liburan romantis di Bali. Walau belum pernah mengungkapkan hubungan yang terjalin di antara keduanya secara pasti, sikap yang ditunjukkan oleh Aiko dan Ajob itu seolah mengisyaratkan memang ada hubungan spesial di antara mereka. Sejumlah bukti menunjukkan adanya hubungan spesial di antara keduanya juga terlihat amat jelas. Momen kemesraan keduanya bahkan terekam secara nyata di sela-sela proses photoshoot yang dijalani oleh Ajob dan Aiko. Tak lagi terlibat di sinetron Samudra Cinta, sampai saat ini, Aiko Van der Beken dan Rangga Ajob masih seringkali berpasangan. Hubungan antara Rangga Ajob dan Aiko tampaknya masih terus berlanjut. Ya, Aiko dan Ajob memang sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi lantaran kemesraan dan romantisme yang ditunjukkan oleh keduanya. Bahkan usai sinetron yang tayang di stasiun televisi SCTV itu berakhir, Rangga Ajob dan Aiko Van der Beken masih sering tampil bersama dan kedapatan liburan romantis di Bali. Walau belum pernah mengungkapkan hubungan yang terjalin di antara keduanya secara pasti, sikap yang ditunjukkan oleh Aiko dan Ajob itu seolah mengisyaratkan memang ada hubungan spesial di antara mereka. Sejumlah bukti menunjukkan adanya hubungan spesial di antara keduanya juga terlihat amat jelas. Momen kemesraan keduanya bahkan terekam secara nyata di sela-sela proses photoshoot yang dijalani oleh Ajob dan Aiko.